Berikut adalah hasil lengkap di babak 32 besar di sesi yang pertama Expora Indonesia International Challenge 2023, Rabu 30 Agustus 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra di babak 32 besar, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putra India Kaushal dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-9. Hasil selanjutnya di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Marwan Faza, Jessica Maya Riswandani juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil India Boka Mainesa dengan skor 17-21, 21-9, dan 21-6. Hasil selanjutnya di sektor tunggal putri, tunggal putri Indonesia Esther Nurumitri Wardoyo berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putri Malaysia Kasturi. Esther menang dengan skor 21-9 dan 21-13. Inilah hasil selengkapnya pertandingan di babak 32 besar untuk sesi yang pertama Indonesia International Challenge 2023. Alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back and we see.